Jadi terkadang Allah maringi ilham ning kowe, maringi firasat sing bener, maringi macam-macam. Jebule ati sing ditekani ning urip pangeran penuh dengan keyakinan-keyakinan sing terkait kemakhlukan. Akhirnya nure pangeran minggat, hilang, mire gara-gara nure Allah ora iso bareng mbek ati sing dikebaki mbek perasaan-perasaan al-aqwan atau perasaan-perasaan apa al-asar. Ya, contoh paling gampang ngeten nggih, misale jenengan salat niku lillahi taala, usolli fardhu dzuhri sampai lillahi taala. Niku mun bener ketika mulai ana nur, mulai ana nure pangeran dunya iku sepele, sing abadi iku sunduk ning pangeran. Sing abadi iku tunduk ning pangeran. Kowe pas ora wujud dadi wujud ya kersane pangeran, sampeyan ning kuburan dadi lemah iso bangkit ya kersane pangeran. Iso ampekan ya kersane pangeran. Nah sampean nur iku atimu yang ngono iku nure suwi. Sehingga sampean bayangno ning akhirat iku wis kepenak. Artine kepenak iku kowe ora dadi Fir'aun. Ora dadi Fir'aun. Tapi nek atimu ngene, aku sholat, wah, dikai duwe engko iso dadi majikan, dikai ilmu engko iso dadi tuan, dadi bos, dadi wong sing terhormat, terus ngatur wong. Berarti kita jadi Fir'aun, bayang noning dunia ngatur, ora diatur lagi nopo ngatur. Lah iku nure langsung hilang, nure pangeran hilang, kita ganti Fir'aun, mental Fir'aun. Malah nih ketikanya Abdul Qasim Al Junaidi, uang khusuk orang ilmu nih, iku jape mutajilah, mutajilah. Iku ngaku pangeran, iku ora terang terangan. Tapi uang khusuk, iku ngaku pangeran, iku ora kodo kodo. Masih tengah tengah contoh nih. Pendapatnya Mu'tazilah kan uang bisa nentokno perilakunya Dewi. Misalnya aku sesok apa mangan, sesok apa pening bang, sesok apa bekerja. Seakan-akan dia itu Tuhan, karena menentukan apa yang dikehendaki. Tapi Mu'tazilah luwe apik, luwe jujur. Artinya luwe jujur, dia berpendapat begitu itu karena rasional. Tapi nanti yang tiang zuhud sing gak duwe ilmu. Aku nabi sholat ngene kudu untuk ngene, aku ngakoni ngene kudu untuk ngene. Seakan-akan dia itu al-mudabbir, yang mengatur segalanya. Lah itu ada Fir'aunian, dalam bahasa tasawuf ono Fir'aunian, ono ananiyah, saya ini siapa, saya ini aktor, harus melakukan sesuatu dan bisa saya lakukan. Jadi di mental Fir'aunian atau di mental nopo ananiyah, saya. Padahal dalam ilmu tasawuf, kata saya itu dihindari karena ini musakhor, kita ini abdin semusakhor, kawulah sing di atur. Orang kok kawulah sing ngatur. Ini hikam masyur ngintikan, al-akil idha asbaha yakulu madha yaf'alu warugi. Wal ghafil idza asbaha yaqulu madza af'al. Wong nek ndek akal cek waras, ya gerang turu iku pikirane wong lakoni ning aku apa ya kira-kira aku iku nampa apa dina iki. Mergo dhekne ngerti nek musakhkhar diatur. Tapi nek lagi lali muni saya bisa melakukan apa. Padahal hakikate la haula wala quwata illa billah. Dadi intine iku uang itu naik mental Fir'aun kuat, anaknya kuat, gue siapa, saya melakukan apa, kabehku. Jadi orang iso fillah wa fillah wa illallah wa minallah. Tapi nek semak omai dua ya pangeran. Jadi sedekah ya enteng, aku riak ya ora mungkin mergo ngrasa iku ya kersane pangeran. Aku udah tudat ya ora mungkin wong tak kena pangeran menake gelem sedekah gelem ngamal berarti sudah diberikan pangeran. Wong tak kena sing duwe kok aku udah. Nah, ndara kowe nganti udah tudat mergo kowe di anani ya iku duwitku. Kune lho iku dhuwitku tak kene Zaid kudu Zaid matur nuwun mbek aku berarti iki kanggo Zaid budak kowe pangeran. Yo ben nek ketemu pangeran ditakoki Zaid iku yo sapa duwe sapa kowe yo. Sapa menane makom sing dhuwur minallah wa illallah wa fil wa fillah. Lah ana ati urung ngono kok nur iku teko kabeh muka safa pikiran minggat meneh nur iku ilang meneh. Mergo ati mebek biswaril asar. Jadi rubah mawaradat alik al-anwar fawajadat al-qolba mahsyuwan biswaril asari mesti fartahalat men saya itu nazalat langsung hilang makanya udah wiridan suwi-suwi tidak wali-wali wiridan suwi lah ilah iluwam tapi yang hati ini tambah suwi tambah rezeki akan tambah suwi tambah kodan jadi artinya itu transaksional hubungannya dengan Allah itu transaksional nama konfektif ya Allah tapi yang tak tahu kriminal ya masalah ya Farih kolbaka minal akhir. Farih ngosong no siro. Farih ngosong no siro kolbaka ingati siro. Farih ngosong no siro kolbaka ingati siro minal akhir. Sanging biro-biro barang sing liyane Allah. Yang lak mongko ngebai sopa Allah hu'ing kolbu. Hu'ing kolbaka. Farih ngosong no siro kolbaka. Song kata Farah.
farrih masongno sira kal bakae ngati sira minal ahyari sangking pira-pira sing liyane Allah yamlak moko ngebaki sapa Allah yamlak moko ngebaki sapa Allah ku ing kal bakae dikebaki bil ma'arifi kelan pira-pira ma'arif pira-pira pengetahuan ma'rifat wal asrori lan pira-pira rahasia. Mane atimu ku bebasno sangka ta'alluq, sangka bergantungan ambek liyane Allah. Engko mesti dikebaki ma'rifat lan rahasia-rahasiane Allah. Dadi ngedarane paling gampang ngangge ilmu, ngangge sanad, ngangge ilmu. Dadi kula nyontokno paling gampang ngeten gitu. Terus anzala minas sama ima'an fasalat al-qiyatum biqadariha. Iku ngendikane kabeh ulama tafsir mboten satu tok. Kabeh ulama tafsir sepakat iku tamsile Quran. Udan ko langit iku suci, banyu ko langit ya suci ya bersih. Ana kedung sing bersih. Ana air langit ko bersih ya kedunge dadi bersih. Lah engko nasibe banyu sesuai adae. Dadi banyu sakake nasibe banyu sesuai adae. Saiki ning kene ana kedung sing iso ana batang babi, ana batang celeng. Ana batang tikus, banyu kok langit ceplok, nasibe langsung dihukumi najis mergo ceplok ning kedung ning wadah sing najis. Lah tapi kok misale ceplok ning kedung sing resik, sing bersih, sing tertib yo banyu iku dadi suci men sucikan. Lah nasibe Quran ning atine wong elek kaya ngono iku. Turun ning ati sing elek, yo Quran dadi energi sing elek. Mergo atine urung bersih. Mulane ana khawarij. Khawarij itu dalile ya Quran tapi tukang mateni wong Islam. Gara-gara Quran turun jadi mental anarkis. Jadi tiap ana kebenaran dadi go nyerang, tiap ana kebenaran dadi alasan gedeng wong. Lha iku atine rung bersih. Sing penting kula terangaken. Mulane wong kafir iki ngoten niku. Mulane sebuti istilah pangeran nang nyek wong kafir iku. Barang sing turun ning kowe Muhammad tambah nambahi kafir wala zidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tuhyanau wa kufra tambah krungu Quran tambah kafir iku wong kafir wong khawarij menafsirkannya keliru dadi lucu jadi misale kok ngene contoh nang paling gampang niki rumakno tenan niki nek sekali keliru bahaya anzala minas sama ima'an banyu hukume tahir mutahir ya sepakat ya banyu sange langit hukume tahir mutahir. Terus saya ini ceplok nih sapi teng, ono kedung semis tigo sapi teng, tigo batang babi, batang celeng. Nasib dia banyu wabi, jadi najis kan. Tapi nak ceplok nih gue nih, gue nape? Jadi suci dan mensucikan. Dan saya ini misalnya wes ada cilik najis, mana pun tasawuf atau ada cilik suci, tiba ada kedung najis. Mergo anzala minas sama imaan, niku fasalat audiatum biko dariha. Nasibe banyu karek adare karek gedunge audia jamae napa wadi. Saiki rungokno misale rungokno. Ana wong ngaji kitab Ta'lim Muta'allim, kitab bener marai akhlak murid nak mbek guru sing kadhe. Sing maca gurune ana ana murid ra kaya Ta'lim Muta'allim. Salah. Mestine guru iku maca kitab Adabul Mu'allim. Ning Adabul Mu'allim ku guru wajib ikhlas ora tersinggungan ketika muridnya nakal, nak nakal didongakno ben tobat. Guru kok maca Ta'lim? Ta'lim iku kitabe murid, ora kitabe guru. Waktu gale wong lanang maca hadis, wong wedok dijak sing lanang kelon ra gelem. La anak hal malaika hatta tusfiha, tidak nanti malaikat nanti. Isu. Ngono mbendino neror. Sing wedok nak ora gelem tidak nanti malaikat. Iku kitabe wong wedok. Paham ya, nak wong lanang maca nak ra iso nyukupi ku wong wedok ora wajib nglayani. Iku yo jare nabi nak ra iso nyukupi sing wedok ora wajib nglayani. Wis jare kanca kula kang kemelek Gus Fakih kok koyo transaksi. Dadi ndine nak ora gelem nglayani ora tak bayar pungkitane opo kok tak bayar lho nek gak bayar ra oleh. Cangkemmu gelem kok ngono. Tapi ini penting kalau aturakan. Jadi contoh paling gampang ngoten. Jadi bayi ku suci nak ceblokne gedung elek. Ya. Sama nek cerita niki khawarij. Saya ngomong ini bukan karena sekarang rame ISIS boten, bukan karena rame ekstremis lho ora roh. Ora roh Indawas budi boten roh ya, tentang gerakan radikal sekarang kita ora roh. Tapi saya pastikan ini hadis sahih tentang khawarij. Sama ora usah ngaitno dengan kondisi sekarang karena kita tidak tahu persisnya. Adil wajib nggoten mun kula dapat adil wajib boten wajib orang khawarij itu sangat yakin adil itu wajib tapi dia berpikir adil itu punya versi
Mereka adilnya saya lek. Tidak diarani adil sama rata sama rasa baik fahami PKI komunis. Suatu saat Nabi untuk ghanimah yang perang Hunain. Sahabat sing wis suwi Islam, suwi berjuang, suwi ngaji. Ketika iblas, wong Ansor ketika iblas, padahal suwi ngajine, suwi berjuang. Sing lagi Islam anyaran, Islame lagi sekitar 7 hari, 6 hari. Wong Islam ke Fatwa Mekah. Niku tiga ono sing 100 unta, ono sing 200 unta. Akro bin Habis tiga 100 unta. Mirdas tiga 100 unta. Iku jeneng-jeneng wong sing mualaf. Sahabat Ansor meneng mawon. Ana wong teko. Iki di situ pas Nabi jagungan karo Khalid bin Walid wonten Sayyidina Umar bin Khattab. Pas ana wong wong iku nak salat khusyuk era karuan. Sak urip-uripe maca Quran. Kulo kalen malih. Nak salat khusyuk era karuan. Sak urip-uripe maca Quran. Tapi teko ning Kanjeng Nabi protes. Iqdil ya Muhammad. Mati ku sing adil. Nabi sempat mikir guyon, "Wa may ya'dilu idza lam akun adil." Nah aku radil, sing adil itu sopo. Ayak manuni ala ahlil arti. Ayak manuni ahli sama, wala tak manuni ala ahlil arti. Mosok, langit terpercaya aku, kue wong bumi ora percaya aku. Perkara ini wong iku mikir, sing jenenge adil iku bagi ghanimah iku rata, kabeh keduman. Akhirnya Sayyidina Umar saja ini ya janggal dengan Nabi. Wong Ansor lah ya janggal dengan Nabi. Tapi yakin nak Nabi mesti bener ya. Akhirnya Umar ngendikan ya Rasulullah kula pateni tiyang iki wong kok nyek dinan ora adil. Terus wong iku mire ketika mire berpaling terus Nabi komentar ngendikan yakhruju min di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajibu subhana jirhum yamruquna min ad-din muruka sahmi min ar-ramiyah. Nah di dereng bae nang hadis iki. Iki kaum sebagian riwayat Nabi sempat ngendikan qaumun tahqiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamahum bi siyamihim wa qira'atahum bi qira'atihim. Iki ono kaum sing sholatnya rapapani sholatem, kalah khusyuk. Pasane rapapani pasam, iya kalah khusyuk. Kabeh bebeke kalah Umar, mulane rasa pada ini. Tapi senengane nuntut agama. Ya nuntut. Nanti kejegeman khusyuk-khusyuk. Mbah muni guru kula nak, ambe santri khusyuk geding ya karoan. Bapak kula nak santri khusyuk geding, perkarane khusyuk kuarit. Perkarane khusyuk jare kuarit. Perkarane nak nyontokne ngoten niku. Ono wong sholat Jumat, teko sholat tahiyat masjid. Sedurunge Jumatan kok belia. Bariku iku wiridan suwi. Wah iku anggar kenemanan khusuk pah pah kok. Ra masjid ana telek piye to tukang sapu masjid ana telek dibarno. Ono cacil-cilik rame. Masjid ana cacil-cilik rame kok dibarno. Bariku imame salah kok. Wah imam kok ora becus mumpah to. Mergo dene bayangno dene iki ideal-ideal ya salat kok belia ya masjid resi. Dene ra ono sing ganggu ra krungu swara gaduh apa eling pengiran wong liya ora gaduh. Lah iku goblok dene sing gawe cacil-cilik guyon rumangsane iku iblis to. Tahu kita sebagai kafir kuyon itu sunai pangeran dan sunai iblis. Pangeran kan? Dia orang dia lu kerjanya pangeran tak kerjanya iblis. Pangeran. Kok pahpoh? Masjid kudu rosli, kok dia kafir, tak kiat masjid kuafir. Mudine sunah rasul, suci dia sunah kuafir. Iku kuafir. Kebenaran yang dia terima untuk mengadili orang lain. Mari kita sebenarnya jadi wong alim. Kudu itu khusyuk, wakai paksa, orang khusyuk itu paksa. Jadi sekolah orang awam. Mereka sekali gue gaya standar ideal, mesti setan ngeridu gue pengadili orang lio. Nara percaya uka-uka kuburan gue, mesti gue diridu pengadili orang lio. Ya nara percaya saja lo, orang kaya rugen ini, kan tahajud seminggu, itu orang sawuran seminggu. Tiap hari tahajud. Terus kalau ngomongan hati-hati seminggu. Enggak orang Mustafa, orang kancah-kancah ngurip, turah-turah, tahajud, dunia sepisang. Ya tahajud seminggu, orang turun malam. Jadi ini jarang tahajud, terus waktu saya kan temannya. Lagi dari lama tiba ke tahajud, Pak, kok aku rata tahajud. Jadi disebut, to'atun awrosat izan wasdib. Apa maksiatun awrosat jilan wangkisaro khairun min to'atun awrosat izan wasdib. Kue salah sing dadi no tawadu, kue apik sing dadi bener tapi dadi no kumolungkung. Karena apa kue kecil, kue tahajud semung rong minggu ya, seminggu tak rong minggu. Tahajud rong minggu terus galakil rong minggu. Nggak orang wong mangan yang pasar, dunia bisa nek mongan mangan. Nggak orang wong turu, dunia bisa nek kok turah turu. Lalu yang sini kata tahajud kembara pangeran tapi dadi pahpo. Iya tapi dadi pahpo. Ada lah yang itu aja itu maafin mungkin guna itu kita masuk barang ngapik tapi ceblok nih ada nopo elek mana masuk hikam masyur ngendikan
sama ono kiai sing dipiguran ing omah ae mergo gara-gara iku ono pepatah nak ono maksiat dadekno sopane wong luwih apik timbang lakon itu dadekno sanggone. Nabi syukur-syukur ya kue to'at plus apik wafir janah hata lil mu'minin sekenat limanis tabakan apa minal mu'minin sing tambah sopan. Jadi ini penting kula aturaken. Jadi mental fir'aunia, mental ananiyah. Mulane kabeh wong dicoba diam-diam ning atine muni ana robbukumul ala. Misale kowe dadi majikan utawa wong mlarat go rumah kowe. Kowe nek ora karo rumah aku sing rumah sapa? Kowe mung ora kerja ning aku, kerja ning sapa? Nek ora takeki aku mangan kon ndi? Kowe iku salamit langsung ngritik kowe. Kapan kita dadi pengiran? Mulane jare ning Abdul Qasim majine iki apa sungai apa Fir'aun ngono menawa dadi pengiran terbuka ning podium ana robbukumul Allah, lha wong iki kok ngomong ora dadi pangeran tapi ora terang-terangan iku malah repoti iku maksude. Nabi Musa kok nyerang ra iso perkarane. Ora jelas, ora jelas. Mulane Nabi Musa ra nyerang kuwi perkarane ora jelas dadi Fir'aun iku. Lha mulane saja hati-hati sampe ngaji hikam to mriki aja mung gagah-gagahan ngaji pancen kepengin nglakoni jek sampe di mental anania, mental Fir'aunia. Iku diam-diam muni ana robbukumul Allah. Nara tak ulang aku sing minterno kowe sapa, nara tak kei aku sing makani kowe sapa. Terutama gawe anak be bojo ya. Anak itu kita nafkahi, bojo kita nafkahi sampe ki mudat-mudat. Bahaya, mangan kula be anak kula niku wedi. Karena saya rawan mudat-mudat, kowe yang biaya anak saya itu saya. Padahal hakikate iki boten. Soalnya anak kula jenenge Hasan iki ditulis pangeran terdiri dari anakku, jatah rezekine ditulis. Aku bagian dari skenario itu. Karena bagian dari skenario itu kan raih saudaraan ini ngerjikan ini, ngerjikan ini, karena semua dalam apa? Skenario. Dan kabel-kabel harus ditekir zaman azali. Lembih dong ya. Kulau ya Hasan cara lahir wujudnya di sekulau. Tapi cara zaman azali kan ya bareng. Tulisannya bahak di anak Hasan, Hasan di anak iki kan bareng. Jadi gak perlu saling ngeklaim. Malah soalnya ini azali tulisannya ini. Bahak tak gurama mulang ruhin. Jadi dia ngalim tapi tak ngel-ngelo mulang rukin malah repot. Maksudnya tak ngel-ngelo boleh duit. Enggak tak wajib no. Ngekeknya fakir miskin. Jadi fakir miskin bentuk-bentuk yang nganggur. Sing suka. Kalau tak bisa ngono, kok terus mudah-mudah. Repot kan? Itu jenis minallah wa illallah wa fillah. Kena isma komedu wa minallah wa illallah wa fillah. Sehingga kita orang duit ananiyah. Gak duit fir'aniyah. Orang diam-diam ini anak robbukum. Allah. Sebab itu sudah kok kaya apa lagi. Nah riya itu lumayan, tapi sekali udah-udah telah bukti lu sodako dikum bilmani walahazian. Maka udah-udah itu tidak hanya melukai sembuh sodako, tapi melukai tauhid anda. Kalau kalian dimali, sodako itu sekedar melukai udah-udah. Tidak sekedar melukai yang kamu sodako, tapi melukai tauhid anda. Yang paling berat itu melukai tauhid anda. Mari pengiran duko tengah bukti lu sodako dikum bilmani walahazian. Cukup keman dibat Allah sedekah itu sedekah ilmu di duit bilman ini walah ada mandi ku unda-unda jadi mandi sama kata peparing jadi wong kok ngerasa kue sehingga kaya orang Allah jadi kue koyok duit sifat almanan padahal duit sifat almanan namun Allah subhanahu wa ta'ala difaham ya monggo jadi hati ku dijogo mulanya ketika Imam Ghazali wong munafik ya dididik Nabi tapi dikunyerang Nabi. Ya, wong khawarij jadi titik Nabi, tapi menyerang Nabi. Kau Nabi masih nuatin, jadi Nabi dipandang tidak. Nabi, akhirnya muni ikhtiar ya Muhammad, mati aku butuh aku. Ibu repot, malah nenak. Hati aku bener, engkau nur ya bener. Tapi hati aku nara bener nur ya minggat. Ya minggat lah, kalau jadi lo misal cepat nih gue najis, kesucian itu lo langsung hilang kan? Gara-gara cepat nih gue najis. Mane hati-hati ya tadi sini anjala minas sama iman ku malah fasal audia tumpiko dari sebab nasi bebani ku koyo ada ya ada iki to ku ati mane illa man atawa bi qalbin salim nanti selamat lo ilmu ya selamat tapi nanti ora selamat karena cukup man yang ngomong ilmu bukan nak wong kuare ku korban ku ora tau dikonco ku ora dikonco teng bangilan udah di kiai kena umate rada kuare ku apa nih. Jadi ini karena kiai yang kayak khutbah Idul Fitri itu mau hadis man soma Ramadan summa adba'hu sittam min Syawal faka'an nama soma dahulah sepahpah meramasak nopo senam dino Syawal yang ini kita ambil sekarang mau jauh lor yang jauh lor sakelas karena tahu jenis poso liane Ramadan nih bareng tanggal lor ya mangan-mangan rokokan tanggal kelu lah yang dikandali sebagian itu poso teman
Wah, itu nanti ini kedua mas, obat kegembok. Kegembokan itu. Sama lagi ini biaya elek. Mesti ngerti kelakuan yang ngono kok. Khutbah mas, perkara agak wisitan. Insya Allah. Maaf aku serap dua khutbah ngomong kesunat hari bosobo. Sama jadi artinya gini, uang naik sati nelek. Lu untuk ilmu kosong yang sawal itu, ya, kia ini ganti. Berkala ngeri pengakuan ini. Nam sawal. Jadi uang itu nih mestinya orang sanggono kosong-kosong dulu. Nape kok buat kebiasaan dia berakhir masjid atau berde orang sangat dulu uang. Tapi uang itu semua itu menunggu sebarang benernya di gue energi salah. Jadi mau misalnya uang sering kok beli apa dia sering boso sering kita hajat. Orang uang nggak suka petang. Perkaranya kok uang nggak bener. Kakek. Mulane aja kudu teman-teman gini pesan kula, mulane yo sirine kena napa Nabi seneng guyon. Nabi yo seneng mlaku-mlaku ning pasar, perkarane nggo minimalno perasaan-perasaan anania. Mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswas. Kabeh rasul tak utus iku mesti sering mlaku-mlaku ning pasar. Iku tujuane pangeran kabeh ulama ijma. Ojo sampai agama mbok pimpin ning masjid tok, nenggon sakral tok, tapi akhirnya dienggo pusat pengadilan. Dienggo pusat perang menyerang. Nanti ngendikane ulama-ulama, al ulama ya juru nama jurnas, wal aulia ya juru nama jurnas. Kena ulama tenan, kalau umumnya uang. Ya kerja, ya dihutang, ya nasi ngerasa seneng, kadang dipisah uang, sampai kalau umumnya uang. Damai. Tapi nak sekali gue maksa ideal, mbok kaya khawarij. Gak terima, nanti salah ngomong gak terima, kok aku yang soleh, dia yang ngomong. Dari, pokoknya anaknya itu anaknya. Ya itu nerai saya liwat nangnya. Farrih kol baga minal akhir, yang lak hudil ma'arifin apa? Wal asar. Farrih ngosong no siro kol baga ingati siro minal akhiri, saking lia-liannya Allah. Pokoknya hatimu kosong no sangka lia-liannya Allah. Kau itu diakin dua, iwe pengeran ilmu, iwe pengeran kue, dan nasib ini kersane pengeran. Yang lak mau pengegai sopobo kueng kol baga, atin dikebai bil ma'arif lan biro-biro ma'rifat wal asrori lan biro-biro rahasia-rahasia supaya tidak langsung jadi wali ya, anggar hatimu benar latas tabtik min hunna wal walakin istabtik min nafsika wujibal ibal latas tabtik ojo geman nganggep terlambat siro nganggep lambat siro latas tabtik ojo geman nganggep lambat siro menuju sangking Allah annawala ing untuk peparingnya Allah. Itu geman nganggap Allah terlambat memberi kamu. Ustahajud, usbuka, usulat kok. Risiko yang menemani-menemani. Atiku yang menemani-menemani. Tapi walaki ini stepti. Tetapi ini merosok lambat siro. Min nafsi kasangi awak diri siro. Kue merosok lambat. Wujud dal ikbali ing wujudnya kue madep ning Allah. Kowe kok jogeman nuntut Allah ra nang ngekeki kowe. Atimu lho tuntut madhepe ora tenanan. Maksude kowe jogeman nuntut Allah ra iso ngekeki kowe, tapi tuntut to atimu mergo terlambat napa ikhtiar. Mas paling madhep ning apa? Ya samane nek kowe ra kesempatan iki mergo yo. Yo mergo atimu. Dadi ngeten nggih, sajane ilmu tasawuf iku gampang. Kuncine iku fauron-fauron langsung. Misalnya ngeten nggih. Ini ruangnya. Misalnya ada jembatan mau jatuh, kue liwat. Pas itu mesti kue railing bujumu, railing anakmu butuh yang lewati jembatan selamat. Karena manusia itu raiso sibuk dua kali, tetap satu kali itu satu kesibukan. Jadi sekarang ini wong lagi ngalami nopo misalnya nyupir neng daerah sing rawan guling, mesti konsentrasi. Dia tidak mikir yang lain. Lah wong sing usul ning Allah sekali eling Allah itu konsentrasi ke eling yang lain. Kaya konsentrasine supir sing liwati jembatan bahaya atau tikungan bahaya. Paham to maksud? Lah tapi kita kok ora madhep ning Allah tapi kaya liwat ning tol, dadi blengaan iki kok pemandangan enak gak fokus. Dadi muni madhep Allah tapi mboten napa fokus. Lah bahkan wong sing wis usul akhirate ra eling. Perkara ning pikiran wong Allah ana saiki tak adepi Allah kok eling sumben. Saiki ya saiki. Amane akhire wong-wong usul iki isane muni Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah mergo sing diadepi pangeran setiap saat iku dungane ben apa pangeran. Bahkan nek usul dhuwur dungane mau ilahi anta anta wa ana ana jenengan kulo nggih kulo.
Jadi wiridan tertinggi dawuh Kanjeng Nabi ini sanate malah dadi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane kawula sing susul wiridan ilahi anta anta wa ana. Saking reso diredakseno ilahi anta anta wa ana. Jenengan jenengan kula di kula jenengan jenengan kula di kula jenengan jenengan kula di kula wiwi warti terus. Saking reso gambarno, gambarno hubungane karo Allah. Dadi ya jenengan tetep dadi jenengan kula tetep dadi. Kula. Nanti bilang dong ya, jangan tak hati-hati serak. So, dan uang nak wes musul tenang itu jadi kan ilahi anta-anta, anak-anak ilahi anta-anta, anak-anak. Berkata ini so gambar no. Dia misalnya nerang lo, Gusti, kalau wes sholat kaya gede, wes poso. Mulanya kalau wajib melebu suarga, lo kok ngatur pengirahan, lo mesti kita mau kok melebu suarga. Misalnya kayak Gusti, kalau aku pengen suarga, ibadah jenengan itu ikhlas, ikhlas, sama kandak-kandak. No, keliru terus. Apa yang menerang lo pengirahan, gak keliru terus. Mun Gusti kula budak nang aku atur demi swarga jajal mlebu neraka. Nah jare malaikat kuwi kok mletene ngono. Keliru terus. Daripada keliru ilahi anak-anak anta-anta. Kula niku jenengan nggih. Jenengan. Menawa kok malaikat iki pirang maksud iki ora ana maksud iki maksud apa ilahi anak-anak anta-anta anta-anta anak-anak. Paham ya terus. Niki ilmu tasawuf dadi jenengan kudu latihan. Latihan kemawula sampai kita diam-diam muni ana rabbukumul Allah, ini Anania. Kudu pun fil awal, Anania merasa saya ini siapa, gue siapa, sidik-sidik saya. Kudu pun fil awal tiung kini kodohura, wahuku kul awal tila yung kini kodohura. Kudu pun berbira-bira kewajiban fil awal tikan ing dalam waktu. Kewajiban sing diatur waktu, iku yung kini kumungkin apa kodohura, apa ngondohi hukum. Jadi kewajiban yang diatur ning wektu misale salat dhuwur sausi ling sare srengenge salat magrib sausi surupe srengenge iku kok misale kliwat iku iso kodho tapi wa hukukul awqati utai hak-hak wektu wektu iku ya duwe hak iku la yumkin ora mungkin apa kodho uha apa ngandani hukukul awqati ismanin waktu krana ora ana te wektu ya ridu kang tumeka apa wektu illa walillahi kecuali ku kagungane Allah alika ing atase sirah ing dalam wektu apa sing ana hakun te hak sedikin kang anyar wa amrunan urusan akidun kang banget pentingi akid itu banget penting sangka katamu akad banget pokoke fakir sama kau halik kau apa tanding ada ini siro fiin dalam waktu hak kau iri ing hak liane waktu wa antau te siro kulam bakti urana kani siro hak kau ing hak ya Allah fiin dalam waktu ketika mana yang tanya poso Ramadan kau waktu ini sekali kau keliwat iso kodo poso sholat ya, misalnya sholat dhuwur sekali keliwat iso kodo tapi waktu kedepan sing diwajib no kue ngelakoni apa cara pangeran iku sekali keliwat kue reso ngodo ya, padahal setiap detik ono kewajiban waktu sing ora mungkin tergantikan sama yang lain dan iku misalnya Allah gawe analogi ku gampang nyatan misalnya Allah gajah sunnah ngurmono tenang ya Watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma ya'kiluha illa al-alimun. Tapi kejadian ning dunia iku digawe contoh pe pangeran. Engko wong alim iku iso nerjemahkan, iso ngakal, iso nalar. Misale ngaten iki contoh gampang. Kula niki teng kampung urip tangganan mbek Ruhin. Terus kula diutang kata di masalah kata. Kula sumpek. BPKB wae jatuh tempo diutang akeh wae bayar listrik. Terus kula ketemu tangga teng pojok desa. Karena saat sumpah ketemu tangga iku merengut, misalnya ketemu Ruhin tangga aku ketemu iku merengut. Lah hati ketemu tangga, ketemu kanca kan senyum. Paham? Gara-gara sekian masalah niku kula napa? Merengut. Sausi aku tak omah ketun, misalnya. Waduh ketun wae ketemu kanca, ketemu guru kok merengut, misal. Iku wis rasa dikodho iki kadung dicap ana apa ketemu aku kok merengut. Pemenang itu misalnya urusan cawe itu, dan gue seneng cawe itu, gue berharap dicintai. Lala pas ketemu pas gue merengut, wah peluangin teh. Lah, hubungannya di Allah yang mau itu. Pas Allah harap-harap ke diri, dobek kodok ke beri, pas saya itu merengut. Tangi turu, merengut. Mulanya pulau itu khawatir benar, nolong turu, tangi turu, kesek-kesek. Terus berikan nasib, nasib. Gue itu gelap, nah dengan mutasabut. Sampai tak cerita, bulu pulau, sepengkulau itu maksok. Krona arep syariat. Berkukuhan ku isim, kalau tidak betul kuyum isim di pengeran, aku lho rasa menu isim di pengeran, kaya-kaya aku gak rindu, dikelingin ini gak rindu. Jadi saya ini kue di nasib ini gak rindu pengeran, nanti dia merengut, tangi turu merengut, menu nasib, nasib.
Ternyata iku disonis ya pangeran kowe gak itu. Mulane kudu lawan nafsu kudu melawan. Mulane ketika nikah Nabi gara-gara usule Sayyidina Umar, uang lu nak tangi turu meni rodi itu billahi robba wa bil islami dina esok ngocapno sore ngosapno itu mesti mati husnul khotimah. Itu dilawan, kok tangi turu meni kula pun kuat mesti pangeran jenengan, kula pun rido di agama Islam. Sekali nafsu anda tidak dilatih itu tangi turu. Wae bayar listrik, anak wae SPP, bujo ngamuk, kesek-kesek. Lego kaya kue dihutang, ketemu tonggo, ketok merengut. Tetangga mengecap kue, merengut. Bahasa ini nak mengecap merengut itu pengiran. Kaya apa kita sebenarnya takut itu pengiran. Mustafa, kenapa kita tanggung itu besok-besok merengut? Masalah banyak, Gusti. Ya kok lapor aku, merengut toh. Apa aku pengiran sehingga bisa menyelesaikan masalahmu? Lali Gusti, lali pengiran lagi, lali kue. Baru inna nasinakum kamar situ. Mana itu saya paling gede lagi pengirat. Mana senang itu juga bakso. Kalau di masalah, kalau di masalah kita tapi rasa seneng wisin. Bagian dari rasa seneng dianggap buka gak kodok. Mana ini seneng wajib. Kul bifadillah birahmati fabiralika saryafrahu. Itu kudu ilang fadulah Allah, rahmati Allah. Terus gue seneng. Kalau di masalah kata. Kalau nikmati Quran, ya tidak salah. Mulang jenengan, ya tidak salah. Mungkin dalam perilaku, ya tidak salah. Ya tidak salah, tapi sebetulnya merasa merengut. Yang salah itu kodok-kodok dari pengirat. Karena Nabi Adam, dia itu aku putunya Nabi Musa, semesti putunya Nabi Adam. Bila Nabi Adam, apa bila Nabi Musa? Nabi Musa itu rasional, tapi nyatanya dekat dengan Nabi Adam juga kalah. Pertama di Mekasof, Muasolah. Jadi ruhi Nabi Musa ketika itu kesempatan pangeran ketemu Nabi Adam. Dasar Nabi Bani Israel, Nabi Adam pertama ketemu digugat. Ya agana Adam, jadi anak bapakku Adam, iya. Umpama jeneng riyen ta salah, menungso gak lahir ning swarga, gak perlu repot ning donya. Ora perlu ana sing ahli jana, ora ana sing ahli. Nah, dia ora perlu golek duwe, ora perlu gadhe rezeki kabeh, ora perlu macam-macam, mergo lahir ning swarga. Ora perlu dagangan, gak perlu macam-macam. Lha iki bener Nabi Musa kan, kita nganti ngalami ngene ning donya mergo apa? Kesalahane Adam kan, mugo Nabi Adam ora salah. Musa gak elek ngene iki, ganteng, lahir ning swarga, mungkin gak kriting, ganteng, ora marah, ben lahir ning swarga. Dari Nabi Adam, jabe enak. Sang Musa, aku ngalami ini kiu, rakyat ditulis kiu. Kira Musa untuk Taurat, Nabi Adam dia sering nyindir. Kira Musa untuk Taurat, enggak. Sebab Allah memberikan langsung langsung kiu, enggak. Ama wajat tafsir Taurat, kira yuk mau jeneng Taurat. Nah aku itu sedurunya digawe patang pulau palu, ditulis skenario ini pengirat, nah aku apa salah? Salah aku ditulisannya disini. Disini tulisannya. Mau tak ada pengirat yang tulis. Lha dalam kitab Taurat itu Adam sok tak gawe, nek sak gawe salah, nek salah tak usir ke swarga. Tulisane ngambe salah iki sini. Dise tulisane. Wes sampe Adam terakhir ngendikan. Lha mulane ke diutang aku tangem mbek tulisan gagal diutang di sini. Dise tulisane, mulane tenange tapi tau guru guru. Tapi tarur, tapi tulisane ini wes. Ya sahur. Tapi rasa sumpet teman-teman, kan aku sumpet teman-teman tu belajar hari itu dek kodok. Kodok. Wah pemain sumpet kamu lele, sumpet nyawur, pas nganggur rasa sumpet. Lele, sumpet pemain kau kacau liru. Pas kena mati hutang, pas pertama kau kan seneng. Wah nyawur. Wah itu rasa itu. Kupilih dia ni seneng. Pas nganggur seneng, pas nyawur ya seneng. Orang nyawur itu aku nak nganggur. Nah ini setan teman-teman, ini setan kalau urut bangus penuh perang gitu. Tapi nak semangi loro-loro nih pas utang untuk ayo senang nyawur. Jadi kalau warai gitu terus mulane uang itu tangi turu. Kalau suwun dengan sing ngaji kalau laten tangi turu nak seneng ngopi ngopi wae, nak seneng rokok rokok wae. Sementing jugeman kesek kesek eleng nasib. Ibu nak nganti ke di sawang Allah gak ribo be kodok kodok bahaya. Mana kata ulama itu nyaran nona. Kue Islami ya, nona cara Islami tangi turu eling Allah, bareng eling Allah terus wudu. Mereka nak tolong setan dari nabi kan, uang nak tangi turu, kau nak tiga gundelan apa? Setan nak eling pangeran, setan ini budar sito, nak so wudu, budar luru, kau nak solat mas, budar luru. Ya misalnya saya isah solat mas, almasir lah itu bil mas, minimal wudu. Nak wudu saya isah minimal terus eling pangeran. Eling pangeran tinggal sih kasih kaya, Gusti. Kulo ya utangnya ke masalahnya ke ojek urip.
Bukan orang dilaporkan polisi, Gusti. Mesti dia murah sekedar itu enggak orang terus dilaporkan apa polisi. Jadi itu selesai, namun kita ketemu. Semoga ini sikap ini eling-eling. Apa paham ya? Apa? Orang bucu namo, barang ini eling-eling, Gusti. Kok normal, yang diamuk, yang salah. Jadi tepat sasaran. Bucu kamu pinter, Gusti. Tidak mau tepat apa? Sasaran. Bucu kamu malah diamuk bucu, Kak Trimo. Bucu ini waras. Mereka namanya tepat. Kalau apa misalnya gue laburi ke di tangan, kayak rasa nunggu itu bikin gue yang buyu. Berapa kok pak kenang? Iya, satu. Jadi nak orang bisu nuntut gue udah bahagia gitu, gue sing seneng. Faham? Iku nur normal. Nah, ini bisu terus bukan dari utang tenang, bukan dari itu masalah tenang. Faham? Fat guru ala wa ila ala kum tuflihu. Nanti ini ihya wana riwayat Nabi Dawud itu didawuhi pangeran ya Dawud habibin nas ilaiya wong iku kudu kok seneng nang aku. Terus wa kaifa uhabbibuhum ilaika? Bagaimana cara saya mencintakan engkau pada mereka? Uzkurni bil hasanil jamil fa innahum la yadhkuruni illa al jamil. Ingatkan mereka tentang perilakuku sing apik. Mergo wong roy aku sing apik-apik wae. Sakmene kon delok sisi positif e, aja delok sisi napa negatif. Jadi misalnya kalau gue rati tetir dari Abdul Qadir Jilani, orang enak dari Abdul Qadir Jilani, masuk ketua wali. Hasan Sadali ya orang enak, kok pengumumannya bodoh, gue ngadul, jadi gue orang enak. Abdul Qadir Jilani Sultanul Awli yang ngomongin, enggak pengumuman kedua tetap, dan penggemarnya juga bersamanya, oh, gak enak. Wah, kok jadi gue ngalim apal Quran, apal ribuan hadis. Loro, gue ngalim hadis kula, loro, pengumuman kedua, dan penggemarnya. Oh, enak, itu sedih artinya kira ngalim, enak. Makar pun Gusti kula rasa ngalim kok jatahnya sama. Oh, saiki kono ae. Dan iku bilang sing Quran. Jadi wong nak takwa iku fa ulaika ma alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Terus wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi pena nang kudu salate mau fardhu tok. Ora tau salat sunat kebiasa dia. Dari awal matur Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala dzalik wa ala angkus. Barang biasa ya tadi Nabi kalau sholat tak tambahin tak kurangi. Nabi kodangnya ngurus sedihnya. Ya Rasulullah dari sini kan kalau wajib sholat dengan waktu iya. Orang wajib liani ya Rasulullah halali ya huru lah. Gak istirahat. Semua sih mau sholat dengan waktu itu. Sallallahu ala azidu ala walik wala angkus. Kalau kalau nak sholat dipak lah. Orang bakal kebiya, orang bakal jadi ya. Tapi ya sedih dulu deh. Itu kenangannya kok. Nabi yang niru ya. Namun ini jangan niru loh. Kalau kalian bukan jadi aja ikut. Buat Nabi Rasulullah sholat kebiya. Buat orang-orang merobat aku. Nabi sholat kebiya, sholat. Itu ini kok kayak apa arit. Ini kok kayak apa. Habis ini sok. Terus Nabi Dawa Huwa Siyami Ramadan halal ya gulimu, liani Ramadan mau dengar ya bila ila anta tawa ya orang-orang kecuali yang ngakal sunat la hidu ala dalik wala angkus wa setiap Nabi ini kewajiban ini yang aneh fawawah demi Tuhan saya tidak akan nambahi tidak akan ngurang wah pas ya, sholat itu pas ya karena kok dia orang wiridan tambah orang lah tambah orang ya semuanya itu bareng Nabi pidato suatu saat Nabi pidato khutbah maksudnya khutbah jimat. Orang tidak tahu apa yang dia mengajian orang saat ini, saya tidak tahu cerita maksudnya khutbah itu perjumatan itu orang kok khutbah tidak tahu diundang, kok kayak dia mau MC-nya maksudnya saya pikir aku ngomong tidak tahu berikutnya Rasulullah ini mau ada hadir nanti lagi MC aku ngomong sambutan terus sambutan pertama Umar bin Khattab maksudnya dia Mati matan itu aneh-aneh. Orang itu biasa kuarit kan, dengan yang kita ngomong, biasa maupun. Jadi akhirnya Nabi itu cerita kiamat. Mau kiamat itu dasar. Wah ngeri ini kiamat itu. Wah, ya kiamat itu ngeri kan, kita samsu kira tak terus. Fatukadil ardi kata-kata, kata-kata, wah kita kaya ngeri lah. Barang yang ngeri, mengharapi ya pinter, mengetahui kan pinter, ya Rasulullah. Cerita kiamat kok rabar, bernudus ini kok kata mak. Jadi simpel lagi, ini sama terus cerita anak kok tagalnya gak jelas. Mantap salah menurut cerita kiamat itu tanggalnya kata. Nabi Fa'arodho Anwi pas khutbah cuma Arodho Anwi itu Nabi terus saja khutbah asik cerita kiamat. Sehingga sahabat-sahabat itu terpecah menjadi tiga.
yang satu karena ngomongnya Arabi lantang, yang satu mengomentari lasmak lam yasmak falam yujib. Ya Nabi tidak dengar, maka tidak menjawab pertanyaan Arabi itu. Sebagian sahabat tidak. Sami'a wa kariha makola. Ya Nabi itu dengar, tapi tidak berkenan. Karena pas sebuah hodi, takoi. Jadi sahabat itu berjik nodinya. Maka untuk dirah dicapai, ya Rasulullah. Maka tak. Ya Nabi terus sampai tiga kali. Ketiga-tiga kali, Nabi takoi. Aina sa'il. Siapa tadi yang tanya? Hana ya Rasulullah, saya yang tanya. Kiamat kapan? Nabi balik tanya. Ma'atat talah. Lalu yang kamu persiapkan apa? Jadi Nabi itu cerdas. Kita kok ikapan itu takut. Lalu ada wanita kok kapan? Kau sama apa? Lu teke hati sing rontap nih kan? Sawallah ma'atat tulah kabiro solatin walasi amin. Walasi lu hibuka. Persiapan kaji Nabi. Aku kok tuh dia beban kata solat dia beban kata pas mawon. Tapi kalau teman gimana? Nabi kalau almar umat aman ahab kau masuk. Usah masjid sudah kubutin lu Arab di kerasukan. Usah masjid belum pernah senang sesenang Nabi Dawu almarhum aman. Mulanya hadis ini mutawatir mergo kejadian ini pas dina Jumat di seksian ribuan sahabat. Jadi Anas bin Malik, kita-kita ini tidak pernah sesenang itu semenjak Islam. Karena kita-kita tahu tidak akan ngamal bisa kayak Rasulullah. Kita tidak akan ngamal kayak Abu Bakar Umar. Tapi orang bodoh lah sombeng. Saya ingin nanti gue berapa. Nah, ulan, tenang lah. Untuk pengumuman kedua itu pengen ya. Oh, cara aku jadi Imam Nawawi ratu ngarang kita masuk 44 jilid. Orang nihaya tuh matlab sampai macam-macam nihaya. Mas kita Imam Nawawi piro. Kena pengumuman kedua dan kembarnya. Siapa kau terlor? Dah selama tahun poso. Kemana? Nak jilid langsung ngatus. Lengor orang aja jadi ketua wali. Pengumuman kedua dan tahun kemarin. Orang ini lebih masuk Quran. Wong nak apa? Insya Allah ikam Allah di nama Allah walihi minam nabi na wasitiki na wasyuhada wasalihi wahasuna ulaika kafika. Lah kumpul wong-wong iki wong pasen. Enggak pengiran dinya. Zalikal fadlu min Allah. Kau ini niku mufadzili Allah. Ramir kau nama alam. Istatinya Allah. Teman-teman. Tidak penting pengiran kata ini. Kita ngaman lah. Penting. Baik. Saya rekat ini. Zalikal fadlu min Allah. Ini dia sedih. Gue betul masalah. Gue gila narah ini. Lupa ini. Sangat. Gue sepertinya. Aman. Gue lupa. Teman-teman. Nah, tidak penting jarak. Ya, tapi pengiran ngelemong itu tidak ujung. Kok nanti ini busuk aku terus mampu. Wah, kasih nama aku, kasih dia. Semua ini malah bolos orang kok. Rami, tadi pengiran. Mulai aku suwun ya. Kena anut madhabku, misalnya senang guyon, senang-senang. Ya, dilihat ibadah. Mereka susah itu masalah. Ciri utama wong ngapai itu artinya jembar. Alam nasroh. Naga sotro, sama yuri dilau ayah dia, ya syroh sotrohu il Islam. Ciri utama wong elu, ya albo sotrohu demikon harjan, kak nama soal itu bersama. Mana kali Nabi dungo, a'udhu bika minal husni wal hamni, aku iku nyewon daur saja dengan minal husni sambil susah. Dan minal hazani sambil susah, wal hamni lam sumpah. Mana kalau sebuah nanti biasa rokok, biasa ngopi, nak tangi turun seneng ngopi, ngopi ya. Itu kan niat ngelawan sumpah. Mereka cari kanda kalau semua marah-marah ke sekolah nak ngopi, sekolah utang lali. Ya Alhamdulillah. Timbang orang ngopi, lalu utang, terus isu-isu uring-uringan anak disentak, bujur, disentak. Kita tapi wajib disahur, tapi kan agak sentuh minimal dosa, lu mau ngempang-ngempang, tok, dosa, betul, betul. Ini, mana turun itu penting. Mereka susah itu termasuk al-musta'at minhu. Cara hukum barang kok musta'at minhu itu elek tapi. Elek. Padahal di antara al-musta'at minhu sih Nabi minta dihindarkan oleh Allah. Dari sifat bukhal medih. Wa minal hanyi wal hasyam. Langsung kau susah. Abu Bakar minggu. Susah ya Abu Bakar susah hati. Mereka khawatir kan Nabi ketangkep. Tidak susah hati. Orang mikir utang, orang mikir lembang. Susah hati itu dikandani pengkaji Nabi lah tahsan inna wawan wong sing susah hati wae dilarang kok meneh susah elek iki ora usah nyusahi kan pripun ora usah usah susah tenang ae paham ya paham ya jadi saya untuk dilate tapi kredit kan kok iso gusti tampon insyaallah kok tak ketemu kredit alhamdulillah susah mati paham ya.
misalnya gitu. Iso kok emang. Jadi kira usah nyesal, orang jadi si Abdul Qadir, orang usah jadi Imam Nawawi, orang usah jadi Wali, orang usah jadi Mursyid. Entah ini pengumuman apa? Kedua. Entah ini wah, pengumuman apa? Kedua. Dan itu pasti, ini kebinas Al-Quran. Fa'ulai kamaladina an'amawaw alihim minan nabiyina masjidina wa syurga wa sholih. Jadi kita nak semang pengiran tenanan, semang para nabi, sebelum dikirim bareng nabi. Orang tanggung-tanggung, bareng Nabi, bareng Siddiqin, bareng Syuhada, wassalih. Terus wahasuna ulai karofiqo. Api-api dikirim jadi kontrol bareng Nabi, bareng Siddiqin. Meskipun kita-kita kok diumumkan di kalpat dulu. Ya, woy, gak masalah, tetap balik. Gak masalah. Tombol lain, gak ada masalah. Woy, semangku suarga, semangku suarga. Woy, semangku kagal kumul, gak ada masalah. Masa wawah orang kenang pasamu, orang kenang sholat temet, gak ada apa? Masalah. Mulai kalau suruh hati sarot, mungkin atau sholat kopiah ya kopiah wae, nape tasyat mencita. Tapi rasa apa apa nyala nong dia, mereka bisa nong arabi kenyang dekat dina sumbon, poso sholat kok berdiri. Orang nong berdiri aneh ya rasul enggak. Arabi zaman Nabi Sukri kenyang lah, itu alanya sekolah angkus. Orang bakal tak tambahi, orang bakal tak kurang pas. Yo nong uang kepin Islam pasti yo. Nah kalau ni Islam itu ada sama Arabi mana tu tiru. Kalau ni tu agak beragama tu model tu Arabi. Jadi pas tu naik tu kan. Alam tu lah kembali ter. Tapi naik tu sama Arabi. Nah aku embo orang roh. Kenapa orang wali aneh mulai Arabi? Ya salah salah. Iya. Eh kalau ini tu, sekarang istiadat nama istiadat ramadhan. Nampak. Oh jadi khawarit semuanya senang aneh kebenaran di nyerang wong iya jadi cukuman wae cukuman jadi khawarit kebenaran di nyerang wong liya ini aku saya lelah perkara ini aku mis oh tiap ada kebenaran kok lucu dong wong ngerti ini lucu iya misalnya wong okra tau omongan suara penting orang wong rasanya nangkep penggalan wong rasanya wong dosa ya siapa yang tukang rasanya wong Mustafa ambil rukun seorang murid yang rasanya wong ya kok ini tuh rasanya biar kok untuk wayang lagi nanti lelom. Tapi bukan sekolah itu tahu center. Lain kali aku rasuah nampak ke jemu sofa. Tiap ketemu rasa ni dia, ayo dia nerong rasa ni kutu so. Nanti dah mau melukut jemu apa? Tapi sekolah itu imam juga yang kira ni kiri kiri pun, kiri kiri pun nak dikujukan kan? No, orang mak membeli imam itu tak? Sungkan tahu tak? Nanti lelom kan macam. Barang ngomong-ngomongan, si makmur si kata ini kan, surat kok ngomong-ngomongan, ini kan. Ini kan komentar ya. Dan akhirnya komentar itu gatal-gatal. Akhirnya, ya si makmur keberpisan. Makmur gitu, makmur kok. Terakhir imamnya komentar, makmur hasil si makmur aku kok. Ya si makmur bisa, blok-blok, lagunya makmur bisa. Tapi kepane lu iklami, jadi tak mau lagi yang menang. Aku tahu, saya batal pesan, teplok-teplok. Lah, keluar itu yang menikmu, kira-kira kebarannya menikmu. Wah, enggak. Ayo, minat itu keluar itu harus di Arabi. Arabi lagi gampangnya, Arabi ya, harus. Tapi ya, nanti ada kopi aja terus sama abon. Tapi tidak usah jadi keluar. Jelas itu setahu binyang lah, itu alamnya ini kelaran angkus. Nah, sama ada juga ke Sulaw, dosa, ini Sulaw tak asing lah. Kalau lagi, kalau ini sebenarnya sholat, jangan kira kalau rasa ini sholat, tapi gue ngerabur roh. Kalau sekali sholat langsung ke wadah, sekolah itu ikat terus. Kalau nanti jajal sholat satu hari, 10 rakaat ya nanti, kalau ini milih-milihnya. Jadi ini masalah sholat ya. As-sholat khairun maudhubun fa'aksir awakillah. Sholat itu dasar sampai, cek kue akeh, cek sidik. Sayyid Ali Zainal Abidin satu hari sholat itu minimal itu sewu rokaat. Bisa berbayang, putranya Syed Hussein. Itu nak sholat itu sewu rokaat. Mulanya jarani sejad, jarani Zainal Abidin. Tapi ya apa-apa nyalana uang, sholat-sholat diri, yang asik dari pengiran. Jadi kue nak ibadah itu kayak uang mangan. Kue mangan sate kue nak terena kan, terus ngomong seprit enak. Dari kue mangan kerupuk enak. Nak sih enak, rauh sah terus, papa. Enaknya apa tuh mangan jendem, enaknya apa tuh mangan gerbak. Ini kok gobloknya.
kangkung kok dipangan, kok goblok ngono. Lha kok nak mangan enak ampek papok ngomentari wong sing mangane gak jijik koyo ngene iku. Lha kok salat kok iso nikmati ibadah terus papok ngomentari sing ora. Salat lha wong kok kenikmatan kok papok. Jadi kena mangan enak mangan ae ora tak komentar. Enak apa itu di rumah, makanan ngono dipangan. Ngomong, ketapan dene mati makanan dhewe itu. Lha kok nak salat itu kan asik halawah, halawah maknane manis enak. Tapi ngomentari wong liya lha kapan dene nikmati ibadah? Ibadah, mulane lawan dengan nafsu ku lawan, mulane dawuhe kanjeng Nabi, wong nak esuk muni rodi tu billahi robba wa bil Islam, dina Nabi Muhammad Nabi ya wa Rasulullah esuk sore ngomong, iku mati husnul khotimah. Mergo iso nglawan napa rasa sumpek. Lan aku misale ra iso mau, kok ini mau kula suwun, ngi turu sing senenge ngopi-ngopi. Kok ambil nak senenge ndak puji aja kegiatan. Yo kegiatan ngono. Mula manggil kula, jadi senang itu ibadah. Sesampai Allah mirsani hati kita diam-diam gari, dobek kodok kodari dosa semua itu rembusir pengeran. Dosa malam rembusir pengeran. Tapi dosa gak nombok kodok kodari pengeran. Malam yardoki kodoi walam yaspir ala balai falyat lubrokan siwai wal yakhruj mintahdi ardi wasamai. Wong segera rida dobek kodok kodari ku boleh pengeran liane aku. Kita nak rasa siap yang di pengiran ini dat sing gawe kue keriting. Kon golek pengiran dia sing gawe kue lurus. Loro kan? Faliat lu dropkan. Siwa ija uwal yakhruz. Mintah di ardi. Gak sama. Dosa zino ya raja ancam nun. Dosa koruptor ya raja ancam nun. Tapi nak dosa gak di bagi kodok kodok. Dia ancam. Lagi itu menungso, kadang misalnya senang nak ngopi ya ngopi ya. Mereka al-wasail itu hukmul makosid. Jadi orang pekerja nama al-wasail itu hukmul makosid. Nari dam dari pengirang itu ngopi ngopi ya. Nari dam dari pengirang yang tadi jagungan dari konco ya konco ya. Nanti dari klub sama-sama punya utang dari klub ya. Gak bobo. Klub cocokan nasib. Bukan nama klub cocokan nama nasib. Apa dari kelompok suami-suami takut istri gak masalah. Sebenarnya senang, sebenarnya apa? Senang. Paham ya? Oh, dari pada gue yang ngomong, maksa akhirnya ngeluh, Gusti, Gusti di buju kok judes yang ini. Berarti kayak, biaya buju yang judes ini, aku ya kersane. Allah. Ya ridho, gak kerungu kan ya abad. Nah, gak kerungu kan rada enteng. Paham ya? Jadi, lu merupakan apa? Al-Wasail, si hukmin, maka saya tadi nak panjang sing dadi sebab pemerintah be Allah niku ngopi ngopi ya. Mane dawuh Imam Ghazali tengen ikhya wa min khawatil abdal al istirwah bil mubahah. Termasuk khas wali-wali abdal itu al istirwah istirahat mau awak bil mubahah. Ngakoni barang-barang nopo mubah. Jadi mereka anggere wis malal, malal ini cari wiridan kanggo kesel nanti gitu mlaku-mlaku. Dia ngomong sira jelas-jelas. Iku duwe tenan. Mana kasih wali-wali ku al istirwah bil mubahat mana ni nak nikmati bareng nabo mubah. Itu lucu lucu nak kujan yang lucu lucu. Jadi wali-wali tak kujan ngalang ngalang kujan Abu Nawas. Wah lucu lucu. Wah di kitab kujan wali-wali. Wah ketemu kan jadi lucu lucu. Jadi sama lagi dani mana wali top tu. Ada seorang khalifah wakil. Sanggup ngaji dia dan khalifah. Wah lari ke arah karuan wajah mungkin presiden Amirul Mukminin. Jadi ketemu wali yang tidak jelas tapi ya wali. Jadi ada perawan wali. Salangan itu semenjauh dari ucai. Ya, tapi perawan itu itu cintai khalifah orang Arab. Biasa rupiah Rabi, pegatan Rabi Umar, yang khalifah-khalifah itu. Jadi kacau aja. Bareng apa yang ngamar saya itu, si khalifah itu ngomongnya. Kan konsultasi di kandang itu mereka kampung. Dia cawe itu dia pantas gak tak? Wayang. Inna wilayah yang berjilat kaya Amirul Mukminin. Wakat roe itu wakat kebala rezim. Wah, bukan pantas. Kalau nanti orang diambil dia pun. Wah, langsung jujur. Masya Allah, ma'azabu. Aku rasa kalau ada orang yang tahu diambil pun. Suatu saat yang reka itu tidak tidak. Protes Amirul parah nih. Oleh nampil ini. Kasep-kasep koro. Kira orang itu tahu tidak diambil pun. Tapi orang bingung gue. Lah kan banyak nanti dia tuh uang berapa ya kan? Semenemannya udah apa? Ah semuanya jalan. Ah semua orang tahu sih. Jadi mau kayak berapa tuh besar ini? Betul betul.
Inna huya selubat, inna halata selubulia karam ramu minil wa kodro itu hawa kodkob kala harusim. Mungkin bantus, gua nak terang muda pun, iya. Wah, suatu sadis ya. Karena ini mau wadah, gua kok dia pilih, gua pilih aja ya. Wali-wali di sana, aku yang disuruh. Jadi cari tahu boleh, itu mau jadi khasu wali itu al-istirwah bil-mutah. Lewat satu kotor sini yang itu mak sangking di bawah ni. Semua itu kan jadi raka terolah mangan nena. Barang dua ini liana itu kuru-kuru. Ketemu si api kotor pas mangan pipe. Mangan ayam Taiwan yo luar biasa. Jago bisnya. Eh protes boleh. Iya tak kuru kini enak-enak. Ya, kira saya berkata diri, terus nyetoknya keramat diri, ku mimpi, bismillah. Tapi ini ya wali, ya ngerti, akhirnya ini tenang ya, makan ayam yang rumah itu. Jadi ini, anak-anak sekali aku oleh makan sakarpe. Nah, orang wajah, nah, tapi saya kira, alhamdulillah, orang kalau saya berkata diri, ayamnya dipadan. Maka nanti jadi tahu kan, anaknya guru. Barang anaknya guru, ibu itu protes. Ya, saya berkata diri, anak gue guru, dengan anak-anak makan ayam. Satu lagi bahasa saya akan mengatakan kuni bidnya terus ayam mutani muni lahirai luar Muhammad Rasulullah saya boleh kotor terus tahu ida soro ibnu kita kata fajar kul masa anak menaik keramat kau aku oleh mangan kita jadi nak delok nanti saya maksudnya karena orang kau aku oleh mangan kita tapi sing mana sih pan orang kau saya boleh kotor terus mangan kita alhamdulillah itu kesuan yang dari kau saya boleh kotor tak masalah cara aku. Mereka itu mengenai pengumuman Allah kedua. Tenang ya, tak jamin. Tunggu pengumuman Allah kedua. Kau yang kampus ya, gelombang pertama lalu lo sebenarnya di gelombang kedua. Paham ya, jadi tenang mak. Jadi senang itu dilatih. Mereka diri utama setan itu gedewong lewat sumpah. Ya lewat nopo sumpah. Mereka sumpah itu badeno berlawanan di agama. Wa maja ala alaikum fiddini min haras. Misalnya kayak sholat sumpah, sholat itu sah tau orang, wudhu itu sah tau orang. Akhirnya tiap sholat itu sumpah. Lalu nanti soan pengiran yang jari gue seneng kok sumpah. Nanti soan pengiran yang jawa ya, tapi ketemu kekasihku. Kekasihku rapat pak polisi yang takut BPKB, STNK, sekolah Allah Akbar, semantap ditompo. Nah, aku yang mantap tompo. Semacam pengiran tak butuh solat, butuh aku sujud. Wah, damai. Solat es tenang. Tak kok ilmu solat tu nama sih tompo. Jadi pengiran tak butuh solat tu. Pengiran es pengiran tompo solat. Kau tompo apa? Ibu hal pengiran. Kita mesti tak warai. Tapi soalnya gara-gara di tompo atau solat pun kau jadi mungkin rokok. Soal mungkin rokok kemudian aku tak. Jadi cara ngomongin orang lain. Asal kemungkinan aku tak. Kau cara. Kau sendiri ni. Mungkin saya ingin jadi gampang. Mungkin saya ngasih, dia pengiran saya ngasih. Kul bifadillah, birohmati, fadillah, lika. Terus diri wali itu rasa susah. Ala inna awliya Allahi la khufun alaihim wa lahum. Ya, diri nama wang apa itu rasa susah. Terus aneh itu, lahumul bishra fil hayati dunia. Wa fil akhir. Karena ini mau senang. Bahasa ini akeh torekoh, akeh aliran. Semua pun susah. Diteror. Nah, itu orang cocok. Tapi dia bisa menentang kualat, mereka orang-orang sholat. Tapi aku juga bisa menentang, itu kewajibanku. Nah, iya. Ya, nah, terus aku ada pinten, ada aku sementara ini kumpul, kumpul. Pokoknya yang happy, yang asik. Pokoknya aku lebih fadillah, lebih rahmati. Fadillah lika, saya fadillah. Mau kalau balik ini malah. Aja sampai ada momentum, aku digelak Allah bersengut. Jadi kayak, wow, aku utang mati, disentak buju. Ketemu orang meninggalan, orang yang berjasa sama kamu, gue merengut. Momentum ini kira iso kamu ulang, karena orang itu sudah ngecap gue merengut. Bayangkan nak gue onok momentum, Allah ngecap gue merenguti kodok gue dari Allah, terus gue kena aturan, faliat lu problem. Sila. Mulanya supaya itu gak terjadi, dawe kati Nabi dilatih. Nak iso, ujian apa rodi, dubillahi robba, wabil islami, dina, wabil muhammadin, nabi yang. Rasulullah, enggak sore mendingan. Paling tidak kan nafsu kita terlatih. Satu yang butuh rido. Rido mana nih seneng, seneng puas. Jadi kita di servis puas menurut Allah rodi itu. Jadi kita tiap hari dilatih menurut rodi itu billahi robba. Walau paham itu ya. Sampai momentum itu hilang, mereka sekali hilang, enggak mungkin dikodoh, dikodoh. Mata tamin umri kala iwadolah. Mata perkara fata kampot oboma min umri kasani umur siro. Iku lah iwadu, iku rana pengganti iku mojud, lalu kecil manfaat kami umur itu. Umur semisli iwadu gak akan tergantikan.
Ya wow, momentum gue mesti ketemu kancam semua enggak tergantikan. Mau mau senyum citramu wae gak sombong. Gara-gara gue ketemu merenggut, momentum itu sudah hilang. Dicap sombong. Ya bodoh, gue neng masa lalu rido be Allah dicap wong sing rido. Sehingga gue sebenarnya lebih suarco kena cap rodi Allah anhu marodu. Anak. Jadi cerita mau ngapain Allah rido, lan mereka ya warodu. Anak. Wa mau te perkara hasil akan hasil apa malaka ketiwi siro. Wa mau te perkara hasil akan hasil apa malaka ketiwi siro. Minggu sangking ikilah. Ma. Maksudnya mama udah berkorok hasil akan hasil apa malaka kebisiro menjisangi umrika, menjisangi umrika. Iku lagi mata itu rata nilai, opo ma lalu laki mata itu rano nilai mikir lahani rajane. Terus nyata di misbah ini bahasa ini melayani bahasa umum. Kalau dalam bahasa umum laki mata laga itu tidak punya nilai, paham? Tapi tembikin maknanya laki mata itu tidak tertarakan, nilainya sangat tinggi. Jadi ini buat nama lagu ini. Ini satu-satunya lafaz hikam yang tidak lazim. Kalau kalian masih ya. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya kalau ngomong sampai rugen, laki mata laka kamu tidak ada nilainya, maksudnya trak, jatuh. Tapi yang dimaksud hikam laki mata laku ini, sanggung penuh. Jadi itu buatan-buatan apa? Buatan lazim. Kalau waktu di Sarah, di kersana sampai ngerti. Kalau di Robert Janggal, tapi akhirnya di Sarah dikender. Maksudnya, bahasa itu maksudnya orang unu, itu maksudnya orang unu. Jadi maksudnya ini laki mata lagu ini maknanya nilainya sangat apa? Sangat tinggi. Ini kalau saya sangat rasa yang terpinggir mau di sini. Ini kisah yang terpinggir. Wa maha sholalaka minhu laki mata lagu. Yang terpinggir ini kini sebagai yang terpinggir. Layum kino ayuko wama bisein di ibn iku. Layum kino ayuko wama ditakwim. Jika dino bisein di ibn iku. Ketri. Li anaka tatawa salubihi idas. Napa ini utah gulta bihaqil ta'ala fihi ila mulkin kabir fil akhirah wa syarafin azimin kafirin layakna walidhalika azumat murad atas salafi sholah anhum. Jadi umumnya bahasa kalau menilaki mata lahir itu tidak ada apa nilainya, tapi mereka masih turun sangat saking tingginya. Terus ini buatan lazim, tapi saya pastikan maknanya begitu. Jadi contohnya tentu ini rumah tenang aja wonten tiang pas tani turun kan dari Nabi mengulau latihan mengunci mana hadisnya dan ada sunnah Rasulnya. Orang itu kalau tangi turu kan kesunatannya menyebuti nah iso-iso asbahna wa asbahal mulku illa kusti kalau tangi iso lan keadaan iso ini gaguhani jenengan kalau nak sore ini apa? Amsena wa amsal mulku illa kalau sore-sore keadaan kerajaan yang milik jenengan iku saat detik kita ridho lan puas di pengiran Allah iku jadi anakku diangkat jadi ahli jannah. Tapi saat detik orang detik dia gak riba dari Allah, ya rawan dia diusir, orang pantas jadi kaulannya Allah. Lah umur sekian detik itu kadang ngepasi riba dari Allah, jadi anak gue min ahli jannah. Itu laki mata lahu gak ternilai. Gak ternilai. Ketika apa? Anak sahabat ini nganti rolas malaikat rebutan. Gara-gara ada sekian menit, lalah dia spontan menit. Alhamdulillah, yuhamdan kasiran, kayyukan, mudarakan, fi. Iku nanti bersa 12 malaikat kesusunya. Jadi sepontan-sepontan ridho bi Allah muni alhamdulillah ini luar biasa. Ora kudu pas sholat, kok sepontan-sepontan ridho bi Allah. Wong lha saiki penyakit ridho paling abot. Mergo wong diteror masalah dhewe. Utang, masalah, ketemu wong masalah, ketemu wong ambek bojo juga sudah ke masalah. Kok iso gak ke masalah ku alasan opo siji itu ditektir ngene iku. Terus kita nak ngaji tau kita orang untuk ucapan kita perilaku kita kecuali kerana Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita cuma sedikit kerana itu. Nak mulang tau kita madrasah atau pakpo, barang mulai rasa sedikit. Mulang tok untuk apa? Kasih ya. Sudah lah ucap lah ilmu ni, masya Allah. Kesti. Dari hati kaki. Ini kita tapi cerita yang mana-mana. Mungkin sunat awal lagi ke kelas tu, mungkin perjalanan dari segala sunat ilahi tu, perjalanan dari segala sunat ilahi tu, tak hilang yang mesti mohon. Faham ya? Jadi kalau nak kata cerita kata, para wali sementara karang mendikan tertentu terus diangkat jadi wali. Ini tu cuma sihir gak kuliah tidak kustamul nak beritanya tentang ini. Hada unsi pika, hada farohi pika, ma al khofi minka. Fakifa kalau kalian mengalami, hada farohi pika, ma al khofi minka.
Satu fa'afro kubika ma'al aminika. Gara-gara matalah itu, Abu Yahya Al-Husaini diangkat jadi wali papan atas. Jadi gimana ya? Si api aneh jenengan kulo ini udah jelas untuk suarga, tapi kan juga bisa seneng. Jadi kena mangan ini. Mangan tempe kurungan semua. Gusti, kulo ini aneh. Orang jelas suarga ini kok ini dulu, kok bisa seneng. Wah, api aneh teman jenengan. Saya lagi roh kritik yang ala enjak, kok bayi rapi, Gusti. Ini mana terus, pokoknya gue sisi-sisi negatif semua terus gue galak. Jadi aku lagi tak dengar, Gusti. Kok gue sakit ya seneng jenengan, gue disebut jenengan gue seneng, padahal gue ya gak yakin nak gue itu orang jenengan lebih orang rokok, saya gak parah tiga, maaf kau sih, jenengan. Jadi keadaan saya ini belum aman, kan artinya kita orang mesti gak yakin kan, tapi disebut Allah kok ya. Terus kalau yang nopo senengnya kulau jenengan, maal amni mingka suatu saat kulau bener-bener gak bakal jenengan bendu. Kalau apa maksudnya, kalau apa senengnya kulau ning suarga, terus ada pengumuman gak bakal dibendu. Ya zaman yang dulu orang jelas lah ya, ayo tak gigil-gigil yang dikatakan rokok nuak nih sini istighfar manus mulai yang mendana sego ayo ini orang yang ayah teker kelon ya itu nak panjen wali tengah Gusti ternyata wadih rokok gak menghambat produksi ya ayo orang itu nak ngomong dengan wali paham tapi kalau nangis ya nangis ya pas istighfar gue kan lucu betul ya supaya istighfar ya nangis tapi nyatanya diberi istighfar gimana mereka mana? Lego aku yakin mana itu? Hei, farohi bika amal kofi minka fei, hei, farohi bika amal amni bi. Ini senang gua berjenengan. Padahal gua lagi khawatir sampai jenengan. Saya khawatir yang jelas warga neraka nih. Nopo maling jenengan. Nah, pun jelas aman saking pendiri jenengan. Tapi ini sekian detik dari hati kita. Ini gua jadi momentum. Saya ini Saharatul Musa. Saharatul Musa gua aneh. Wong ini dibayari Fir'aun, di order Fir'aun. Di order di sewa Fir'aun kemrawan Nabi Musa ada momentum sebagai anak Allah ridho pas ketemu Nabi Musa roh raina Nabi Musa yang berganteng roh anwarun buah bahwa Musa wajenun itu spontan itu kalau imma antum dia wa imma anakuna awalaman alko imma antum dia wa imma anakuna awalaman alko munggu jangan rin aku keluarin ini masuk Fir'aun tersinggung, ini dia tak sewa kok malah sopan. Tapi berkaitan ini itu diridani Allah jadi iman. Tapi ahli tafsir sepakat, Saharatu Fir'aun itu diridani Allah berkaitan sopan. Momentum itu yang tidak mungkin terlalu. Ini di sewa sewa benar, gimana itu dia, monggo, keluarin aku benar. Nah, ini tak sopan desa, kalau labal aku, itu benar-benar. Mulanya Fir'aun mulang kalau rakaruan, karena dialog itu Fir'aun dengar. Walhasil akhirnya Saharatul Fir'aun itu kalah. Buaran kalah, Fir'aun itu yang cerdas. Mulanya ini, inna hu lakadiru kumuladzi allamakumus sihr. Madik man ke kalah, dibuli ke sekong kali kong, dek Musa putin, mau sepan-sepanan. Keraga aja. Jadi Fir'aun itu cerdas. Mulanya peristiwa iman, Fir'aun ini, inna hu lakadiru kumuladzi allamakumus sihr. Maka Fir'aun itu yang madik. Barang dibuli kalah. Lepasnya nak tenanam sebulan sekong kali kena demam bawa sepanjang sepanjang. Lepas itu baru pun terpanjang. Mereka pertama yang mengaku iman tu dia, bukan iman aku nama. Saya rasa nak berusaha, bukan. Kau nak kalau aku mengaku jangan rian. Kalau ada sebulan lagi kaget, iya kok malah. Kamali kok cucuana ni malah tuan. Gelana berpertujuan. Sangat ada berang dah, itu kanu. Iku mesti skenario. Inna hadza la makrum makartum fil madinati li tukhruju minha ala sakana inna hu la kabirukum alladhi allamakum as-sihr wa tulun sayquru nuna. Wis kan? Gue ku momentum. Dadi sopane Saharatu Fir'aun ndadekno beda. Iku penting. Mana pentingnya momentum sekian kemana masyur dengan sufi inna wa ta'ala akhfa khomsan fi khomsin Allah nyawara barang limo ini barang limo termasuk nyaman no rindu ini kadang ini barang sepele ya nyaman no rindu ini kadang ini salah ini sepele lagi momentum mana kalau suwan dalam momentum ini minimal tangi turu buat mulai rodi itu billahi robbah kok api turu buat tutupnya rodi itu billahi robbah sehingga kita tidak ada momentum di mana kita dianggap gugat kodok kodareh Allah, ini semua yang penting tidak bisa ditawar. Ini kalau suun teman, saya tidak senang, senang di ilmu ini. Kul bifadillah, wa birahmati, fadilalika, falyafrah. Kau cerita mawali, nampak Allah khufun alaihi, lahumul bushra,
anane mau seneng fil hayati dunya afil akhir. Mane kula niku mboten sependapat yen wonten gerakan sing wong mau kon eling dosane tok eling saleh tok. Kula kula pribadi mboten sependapat. Tapi ora elek wong eling saleh ya apik. Tapi hati-hati salah kita kan hati-hati. Mesti akeh nikmate Allah. Misale kowe salah akeh terus saiki tobat. Ya Allah Gusti wis saleh ngene sebelum jenengan tak sawabe menan jenengan wis karwan elek kok jenengan. Saiki delok wong kafir. Wong kafir wae elek iso. Sekali Islam dicitoki Allah sebagai kullil ladzina kafaru yang baru yukar la umma kot salah sekali Islam semua kesalahan di hapus ngomong Islam sehingga salah sekali itu kan gawe Nabi gaya umma wala gedru umma oh gaya umma wala gedru umma kaya baru di jadi semuanya baik-baik saja kita akan baik-baik saja jadi mah barang setelah jati di lahir sebelum berdikasan menegari pengirahan lebih ya bagi dan berdikasan setelah terus zina menegari maling menegari kan aneh kaya itu koruptor jadi sih nakal jadi kalau mau lebih dulu ya tak berlaku lo kok jati lo orang tak jempol pola umpar tobat orang itu berdikasan mana kan gak situ kok jati lo jadi sih lo berdikasan jadi agama dalam agama ini sudah baik ini ada terus ini pokoknya Allah kudu merisani hati kita itu seneng riba sampai kodok-kodok. Nah caranya seperti itu, ngiling-ngiling sisi nikmati Faskuru ala wahil ala kum tuflikun. Dan aku ingin pecah, ngiling-ngiling sisi nikmat. Yang apa sisi? Masalah kita anak lagi nakal, lagi macam-macam. Terus gue ngiling, paling gak ada yang ada rawat. Mereka uang nak kiai dia anak nakal, setidaknya ngilangi ujuk. Dia macam coba, kiai dia anak nakal coba, tapi ono nikmat tetap. Paling gak ngilangi ujuk. Kau rasa suci, rasa kemerdi, mereka dicoba dia anak. Nah, lepas itu hilangnya ujuk ni gagah dah orang. Lepas hilangnya aku nak sifat kangelan. Kau itu untuk apa? Itu kapo. Lepas aku sering menangis lagi. Semua orang mau ambil perapatan ni ni ni. Suatu saat aku itu semua orang mungkin putih lagi. Aku keluar. Meriah betul kena anak putih betul. Akhirnya, Yusin sih berapa tahun saya ngapai ini. Kapo. Lepas itu orang pengiran itu ramasalah. Mereka itu hilangnya ujuk. Jadi semua kakak ikhro, tiga kali ikhro. Jadi ojo sampai ono momentum sendiri tu aku nentang kodok kodok dari pengira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.